Ini kayu merbaunya warna hitam, kayu merbau yang super keras dan super berat ya teman-teman. Tapi itu tadi walaupun
Kenapa? Kerang. Kerang ke tanah. Tanah cepat bikin tumpul toh. Oke, teman-teman, ini kita lagi belah kayu merbau ukuran 5x10 x 4 meter untuk bahan rumah. Jadi kayunya seperti ini. Ini kayu merbaunya warna hitam, kayu merbau yang super keras dan super berat ya teman-teman. Tapi itu tadi walaupun gergaji mesinnya, rantai senconya sudah tumpul, tapi makannya kayak iris batang pisang ini. Hati-hati. Ini kayu merbau yang kita bilang ini sudah puntung ya, sudah sisa lama, lalu kita kerjakan lagi. Dulu sudah pernah dikerjakan, ditinggal karena potensi kayunya masih banyak. Jadi orang kejar yang besar-besar dulu. Jadi kayu-kayu yang masih utuh begini ditinggalkan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita balik olah kayu ini, akhirnya kita kerjakan ulang. Jadi tadi itu kita bal di situ, rantainya makan tanah, rantai senso itu dia kalau makan tanah cepat tumpul. Nah, rantai senso yang kita pakai di sini ini adalah rantai senso steel serbaguna. Ini satu bal ini dapat 4 batang ukuran balok 5x10 x 4 meter. Lumayan 5x10 ini kayu merbau super. Eh, kau bawa naik kah? Kampung di atas tuh. Kalau tidak nanti. Iya, boleh, 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 boleh. Sudah ada modal karaoke. Iya. Karaoke lagi. Mau tahun baru ini, Bapak. Jadi di hutan kita kerja itu tidak mudah, penuh perjuangan teman-teman. Cincin di sini mana ya? Ah, di atas kapa? Tadi di sini yang melintir. Ah, jatuh. Jatuh. Itu syarat paling pacu satu tadi itu dia kasih pinggir lagi. Bisa. Pacu iwan. Nah, tapi saya mau ini tadi masih ada. Apa ya? Oke, teman-teman, demikian video kita hari ini, pengolahan kayu merbau untuk bahan rumah atau kayu lokal. Cukup dulu sampai di sini. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Hormat Bapak, hormat. Ya.